Bimas Kelurahan Duri Utara Tambora Jakarta Barat Aibtu Yulianto mengadakan santunan yatim piatu di Kelurahan Duri Utara pada peringatan 10 Muharram di depan kafe rumah lama Jalan Duri Utara 3 RT 1 RW 8 Kelurahan Duri Utara Tambora Jakarta Barat. Siang maupun malam. Acara diawali dengan holam ilahi hadroh ababu sifah dari RW 07, pembacaan ayat suci Al-Quran Qori Ustadz Sukana, dan sambutan-sambutan dari para undangan. Bimas bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat serta warga sekitar memberikan santunan kepada yatim piatu sebanyak 123 anak. Kegiatan ini bertujuan agar anak yatim piatu merasakan bahagia di tahun lebaran anak yatim dan merasa diperhatikan mengingat mereka sudah ditinggal kedua orang tuanya, serta sebagai pengurus ikut membantu dan memberikan hadiah berupa 4 buah sepeda. Yang mana? Bimas memberikan himbauan agar masyarakat selalu memberikan semangat kepada anak-anak yatim piatu dan memberikan himbauan agar menjaga wilayah bersama-sama menjelang Pilpres 2019. Semua perangkat RT RW mitra mobil. Demikian dilaporkan oleh Bimas Kelurahan Duri Utara Tambora Jakarta Barat Aibtu Yulianto. Salam Jakarta. Termasuk berhasil sudah menghubungkan 123 ya.